Guys, bertemu lagi dengan Upin. Kali ini Upin akan berpatroli di kota-kota kecil yang tenggelam ini dengan perahu polisi, guys. Kita akan berkeliling dan kita akan lihat-lihat bagaimana keadaan kota kecil yang tenggelam ini, teman-teman. Wah, coba kalian lihat tuh, mobil-mobilnya masih bisa jalan tapi lewat dalam air, guys. Nggak masuk akal ya, guys, ya. Wah, coba kalian lihat tuh, guys. Menyelam mereka, aku bisa. Ini juga motor nih, aku buat dia terangkat ke. Kamu akan tenggelam, motor. Kamu tidak boleh lewat di sini. Kamu akan tenggelam. Tenggelam dia, tenggelam. Wah, tenggelam. Oh, tenggelam, woi, tenggelam, woi. Kok yang ini nggak tenggelam ya, guys? Cuman yang dari atas ini agak tenggelam nih. Orang ini tenggelam nih, dia ini. Ayo kita lihat. Oke, oh jangan di sini, Upin. Ayo, jalan. Kamu akan tenggelam. Ayo, jalan. Kita lihat, guys, apakah dia bisa lewat atau tidak. Oh, dia nggak mau lewat. Oke deh, kalau begitu kita langsung saja berpatroli ya, guys, dengan speedboat-nya Pak Polisi, guys. Oke, Upin akan lihat bagaimana keadaan dari kota tenggelam ini, guys. Oke, langsung aja kita coba lihat, ya guys, ya. Oke, wow, gila, Upin bisa lihat ya rumah-rumah yang ada di bawah sana, guys. Wah, gokil. Kota di dalam air, teman-teman, ya. Wah, ini namanya kota dalam air, coy. Lihat rumah-rumahnya. Wih, ada mobil-mobilnya di dalam. Wah, Upin ada di atas. Di atas kabel-kabelnya nih, teman-teman nih. Coba lihat nih. Wah, gokil, guys. Upin ada di atas kabel-kabelnya ini. Wah, Upin seperti terbang nih. Coba kalian lihat tuh. Aku ada di atas perahu, tapi ada di atas orang-orang ini, guys. Ini pertanyaan yang mau Upin dan Ipin datangi, tapi sayang tenggelam. Nah, makanya kita tidak jadi datang di sini, guys. Wow, Upin lewat di atas bangunan-bangunan pertanian ya. Seru sekali, guys. Oke. Kita keliling lagi ya. Sepertinya Upin pengen main di dalam sini, guys. Wah, bagaimana ya keadaan kita main di kota dalam air? Sepertinya bisa ini, guys. Kita coba main di kota dalam air. Ini di atas bangunan ini, guys. Sabar, ini apa nih? Oh iya, bangunan, guys. Wow, keren, guys. Wow, atap rumah orang. Oh, di situ pabriknya. Mana tempat loncatannya? Ini tempat loncatannya, guys. Tuh, tempat loncatan yang sering Upin dan Ipin dan kawan-kawan loncat di sini, guys. Nah, di situ, guys. Wow, gokil. Keren ya, guys, ya. Bisa nggak kira-kira Upin main di tengah kota tenggelam ini ya? Wah, ayo kita coba, guys. Wah, jangan. Upin masih mau main perahu. Bisa nyangkut-nyangkut, guys. Aku sering nyangkut di tiang listrik nih, guys. Coba lihat tuh, banyak sekali tiang listrik. Ini adalah pabrik tua. Ini pabriknya, guys. Pabrik berhantu. Upin bisa parkir di sini, guys. Oh, bisa dong. Bisa, Upin bisa parkir di sini. Wah, gokil. Gokil, guys. Upin parkir di sini. Kita turunkan saja ya. Nah, aku mau mengapung di atas. Apa namanya ini? Wih, jalan. Perahunya jalan mundur. Jalan mundur perahunya, guys. Aku bisa naik di atas enggak? Upin naik di atas, ayo. Ayo, Pin, naik di atas, Pin. Enggak bisa dong. Enggak bisa naik, guys. Empat, Pin. Wow. Upin ada di kota tenggelam. Oke, jalan lagi. Sudah cukup, sepertinya aku harus balik nih. Upin bisa balik lewat ini, guys. Apa namanya? Lewat laut.
lewat air, kita bisa balik lewat sungai, lewat laut, bisa semuanya guys. Tuh, wah, sungai-sungainya jadi luas guys. Wah, gokil ini. Oh, gila guys. Jadi keren ya. Ayo kita pulang lewat sungai guys. Let's go. Yah. Yah, tidak bisa lewat ini. Enggak bisa lewat guys. Ya ampun. Berarti Upin harus lewat jalur darat guys. Karena kita tidak boleh lewat sungai. Karena banjir, airnya jadi dalam. Terowongan yang ada jembatannya Upin tidak bisa lewati guys. Kenapa ini? Woi. Nah, terowongan yang ada jembatannya gak bisa dilewati guys, karena tertutup seperti ini. Wah, kasian sekali ya. Permisi, permisi bang, aku numpang ya, pulang ke rumah. Ya Upin, hati-hati Upin ya. Ya ya, jalan-jalan. Yah, cepat sekali bawahnya, aku ketinggalan. Woi, tunggu bang. Woi, ya bang. Woi, tunggu woi, woi. Yah, malah tenggelam mereka berdua. Ya ampun, kasihan sekali ya. Biarkan saja mereka begitu. Ayo Upin pulang aja guys.